manfaat dari porting polis. Sobat, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya dapat bahan portingan Head Satria FU. Permintaan dari customer ingin porting polis. Kemarin itu dia pakai CR62 buat standar harian touring. Minta dirubah dari squeeze pembakaran, di sini minta digedein. Nah, yang saya rubah di sini dari yang paling utama diameter. Di sini diameter saya rubah, perubahan dari squeeze pembakaran hisap minta 30 cm. Dan untuk lubang in di sini dibikin 18 cm. Manfaat porting di sini karena bisa lebih respon untuk hisap dan buangnya di sini. Makanya di sini sudut-sudutnya dirubah lebih nukik, lebih ke fokus ke pembakaran di sini. Kalau untuk tenaga motor ya jelas lebih beda di sini karena dari lubang hisap sama lubang buangnya kita sesuaikan dari konsumsi bahan bakar di sini. Dia untuk pembakarannya di sini lebih cepat, apalagi buat agan-agan yang ingin mencoba udah ada perubahan di diameter seher atau piston di situ. Nah, nanti tinggal menyesuaikan aja di sini, minta portingannya berapa, dibikin berapa sesuai selera. Kalau menurut saya pribadi, mau motor harian atau motor touring atau motor buat race, ya sangat cocok banget. Sebab kenapa? Karena dari porting tersebut kita bisa menyesuaikan dari suplai bahan bakar. Untuk pemakaian harian sama aja sih, kita sama halnya kita ngerawat motor kita, asal kita sering rajin servis, check up tiap bulannya dan milih-milih buat bahan bakar. Kalau untuk konsumsi bahan bakar ya jelas lebih beda di sini, karena yang tadi saya bilang untuk squeeze lubang dari hisap sama buangnya udah digedein. Sebenarnya sih kalau untuk bahan bakar kita masih bisa pakai bahan bakar apa aja. Ya lebih baik sih kita untuk memakai oktan yang di atas 90. Contohnya Pertamax atau Pertamax Plus, Pertamax Turbo di situ masih lebih bagus. Bukannya kita nggak bisa, itu lebih bagus. Oh iya, buat sobat, jika ingin melakukan porting polis, pilihlah bengkel atau mekanik yang sudah profesional atau memang sudah dalam bidangnya. Yaitu kenapa? Untuk menghindari hal-hal seperti contohnya kegagalan dalam porting polis, kegedean, itu bisa mengakibatkan tenaga jadi low atau ngedown atau malah ngempos. Nah, efeknya
kita sendiri yang rugi, kita harus beli lagi lah head karena gagal dari porting tadi gitu. Lebih baik mahal sedikit, yang penting kita puas dengan hasilnya, daripada kita cari yang murah malah nantinya kita kecewa. Itulah sedikit tips dan tanggapan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and comment. Terima kasih.